Adipati Dolkam dihujani kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus lalu. Tak hanya dari keluarga dan orang-orang terkasih, bintang film Perahu Kertas ini pun dihujani kejutan dari para penggemarnya yang tergabung dalam fans club Addicted. Yuk langsung aja simak serunya kejutan ulang tahun Adipati berikut ini. Nah, oke pemirsa, kita dari fans clubnya Adipati Dolkam dari Headline. Jadi mau ngasih surprise, sebenarnya sih tanggal 19 ulang tahunnya, tapi sekarang kita baru bisa ngasih surprise-nya. Adipati yang sedang menikmati waktu luang di salah satu swalayan di bilangan Pejaten, Jakarta Selatan, sontak sumringah saat para penggemarnya memberi kejutan ulang tahunnya yang ke-22. Tiup lilin ya sekarang juga. Sini. Ya agak miring dikit ya, kayak gitu ya. Oke. Kejutan untuk mantan kekasih Chika Anastasia rupanya tak terhenti di situ saja. Ia pun mendapat sejumlah kado yang isinya barang-barang favoritnya dari para penggemar. Meski hari ulang tahunnya sudah berlalu beberapa hari, namun Adipati mengaku begitu terharu dihujani kejutan dari para penggemarnya. Nah, kalau ini kado. Terima kasih. Kenapa? Karena gue kekurangan baju. Happy birthday abang yang ke-22, semoga sukses, panjang umur, dan apapun yang abang pengenin bisa kecapai. Pokoknya wish you all the best lah, hehehe. At Eka Wah Kiwar Dini. Nike, yuk ini gue pake nih. Pasti gue tuh. Ini kado istimewa lu tahun ini apa sih? Ini jam dari mak gue. Kalau dari pasar ini ada lagi. Ada lagi. Tapi sih senyora. Kenapa? Gue ngefans banget sama Juventus. Juventus ini gue. Hah? Iya tahu. Wow, banyak banget mereka ngasih gue barang-barang kayak gini. Juventus baju, jaket, topi, sendal. Aduh. Banyak banget. Thank you banget. Kalau orang mana? Enggak, gue surprise banget nih, gila. Wow. Enggak, gue enggak ngeduga sama sekali. Tadi ngobrol sama manajer gue tiba-tiba ada surprise. Surprise kedua gue. Iya, terharu sih. Apa sih? Ya, gue menghargai banget mereka bisa datang ke sini. Ngasih surprise, nggak nyangka dikasih surprise, ya seneng banget. Dan betul banget mereka dari jauh-jauh, maksudnya cuman rumahnya deket-deket sini, terus nyamperin ke sini, nggak usaha banget buat ke sini. Gue hargain banget, terima kasih banget buat Addicted.